Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anakku semua. Mudah-mudahan pada pagi ini kalian selalu diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini saya akan mengingatkan kepada anakku sebelum kita masuk ke materinya bahwa Bapak Ibu guru pengampu di kelas kalian 12.5 itu Bapak Trijoko, 12.6 itu saya sendiri, Bu Nur S. Wijanati, 12.7 Bapak Bagus Budiono, 12.8 Bapak Budianto, 12.9 Bapak Sutrimo, dan 12.10 diampu oleh tiga guru yaitu Bapak Bagus, Bapak Budianto, dan saya sendiri. Itu adalah Bapak Ibu guru pengampu produktif di kelas 12. Kemudian kita masuk pada materi. Kita masih membahas tentang materi sistem suspensi, melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Sistem suspensi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang sistem suspensi rigid dan sistem suspensi independen. Kemudian oskilasi atau kejutan pada sistem suspensi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu oskilasi sprung weight dan oskilasi unsprung weight. Di sini kita akan membahas jenis-jenis oskilasi sprung weight dan unsprung weight. Yang pertama, kita membahas untuk oskilasi unsprung weight. Pertama adalah jenisnya adalah pitching. Pitching adalah gerakan atau bergoyang bagian depan dan belakang kendaraan ke atas dan ke bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Di mana gejala pitching ini terjadi ketika kendaraan melaju pada jalan yang berlubang dan tonjolan. Bisa juga terjadi pitching karena adanya pegas suspensi yang lemah. Kemudian yang kedua itu adalah oskilasi unsprung yang kedua itu adalah rolling. Bila kendaraan berbelok atau tonjolan jalan, maka pegas pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas pada sisi lainnya mengkerut. Kondisi ini yang mengakibatkan bisa terjadinya rolling body pada arah samping atau sisi ke sisi. Itu yang dimaksud dengan rolling body. Kemudian yang ketiga, buching. Jenis yang ketiga adalah buching atau melambung. Buching adalah gerakan naik turun body kendaraan secara keseluruhan, di mana gejala buching itu terjadi pada kecepatan tinggi dan pada jalan bergelombang. Buching juga bisa terjadi jika pegas suspensi lemah. Kemudian yang keempat itu adalah yawing. Yawing adalah gerakan bodi kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Kondisi yawing itu bisa terjadi juga karena kondisi jalan berlubang dan banyak tonjolannya. Jadi itu adalah penyebab dari yawing. Maka tolong diperhatikan, itu adalah tadi macam-macam atau gejala oskilasi yang terjadi pada unsprung weight. Kemudian yang berikutnya adalah oskilasi sprung weight. Apa aja oskilasi sprung weight itu? Yang pertama adalah hopping. Hopping adalah gerakan ke atas dan ke bawah roda-roda kendaraan secara bersamaan. Ini biasanya terjadi pada jalan bergelombang
pada kecepatan sedang dan tinggi. Jadi, hopping itu terjadi jika kendaraan melaju dengan kecepatan sedang dan tinggi pada jalan yang bergelombang. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua pada Armstrong Wade itu adalah tramping. Tramping ini adalah merupakan gerakan oskilasi naik turun pada arah yang berlawanan secara bergantian pada roda kiri dan roda kanan. Di mana tramping ini mudah terjadi pada jenis suspensi rigid. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga itu adalah weight up. Weight up adalah merupakan gejala di mana pegas daun melintir di sekeliling poros atau poros axle yang disebabkan oleh momen penggerak kendaraan. Itu adalah jenis-jenis dari unsprung weight. Jadi tolong kalian pahami betul-betul jenis-jenis oskilasi atau kejutan yang terjadi pada sprung weight dan unsprung weight. Jadi tadi pada unsprung weight ada 4 bagian atau 4 jenis, kemudian yang sprung weight ada 4, kemudian yang unsprung weight itu adalah ada 3 bagian. Demikianlah anak-anakku untuk materi sistem suspensi yang kita membahas tentang jenis-jenis oskilasi yang terjadi pada sistem suspensi. Semoga kalian dapat memanfaatkan materi ini dan bisa melanjutkan nanti pada saat kita praktek di bengkel. Demikianlah untuk materi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.